Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas karunia yang Allah berikan kepada kita tiada henti-hentinya, ya. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan, baik yang kita minta maupun yang tidak kita minta. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur kepadanya. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Kita melanjutkan pembahasan kita dari hadis-hadis Umdatul Ahkam, dan kita masih dalam pembahasan sifatus salat, tentang tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis berikutnya, An Abi Qilabah Abdullah bin Zaid Al-Jarmi Al-Basri qol, dari Abu Qilabah beliau berkata, Ja'ana Malik ibnul Huwairith fi masjidina hadha. Malik ibnul Huwairith, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah mendatangi kami di masjid ini. Abu Qilabah seorang tabi'in. Abu Qilabah seorang tabi'in. Dia berkata, Malik ibn Huwairith radhiyallahu anhu pernah mendatangi kami di masjid kami ini. Faqala inni la usalli bikum wa ma uridu salat. Kemudian dia berkata, sungguh aku ingin ya mengimami kalian, tapi aku tidak ingin salat. Artinya waktu itu belum waktu salat. Jadi dia hanya ingin mempraktekkan tata cara sholat, ya, meskipun bukan waktu untuk sholat. Dia ingin mengajari dengan cara praktek, ya. Usolli kaifa ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli. Aku akan sholat sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat Nabi sholat. Maka Malik bin Al-Huwairith pun sholat, dilihat oleh Abu Qilabah. Faqultu li Abi Qilabah, sang perawi sebelum Abu Qilabah bertanya kepada Abu Qilabah, kaifa kana yusalli, bagaimana cara Malik ibn al-Huwairith salat? Faqala mithla salati syaikhina hadza, seperti imam kita ini cara salatnya. Wa kana yajlisu idza rafa'a ra'sahu minas sujud qabla an yanhadh, bahwasanya beliau duduk terlebih dahulu setelah bangkit dari sujud. Beliau duduk sebentar sebelum beliau bangkit, yaitu duduk istirahat. Jadi begitu angkat kepala dari sujud yang kedua, hendak naik ke rakaat kedua, paham ya? Kalau rakaat pertama kan dua kali sujud, ya. Sujud pertama duduk, terus duduk di antara dua sujud, sujud kedua, nah apakah langsung bangun ataukah duduk istirahat dulu? Menurut Abu Qilabah, cara sholatnya Malik ibn al-Huwairith yang sedang mencontohkan tata cara solat Nabi, yaitu sebelum berdiri duduk sebentar, yang disebut dengan duduk istirahat atau jilsatul istirahah. Ya, arada bi syaikhim Abu Yazid Amr bin Salam al-Jarmi, ya, maksudnya imam mereka yang namanya Abu Yazid Amr bin Salam al-Jarmi. Malik ibn al-Huwairith radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang kalau kita sudah berbicara tentang tata cara sholat Nabi, selalu kita sebutkan namanya, sahabat ini. Kenapa? Karena dia inilah yang meriwayatkan hadis, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Nabi bersabda, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Yang meriwayatkan ini, Malik bin Al-Huwairith. Dan beliau ini datang menemui Nabi SAW di akhir-akhir kehidupan Nabi SAW. Itu sekitar tahun 8 atau 9 Hijriah, ya, menjelang wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya bacakan kisahnya. Jadi dia bernama Malik ibn al-Huwairith al-Laythi. Suatu hari dia datang bersama kawan-kawannya, anak-anak muda, bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara Nabi waktu itu sedang siap-siap untuk melaksanakan perang Tabuk. Wa kanu syababatan mutaqaribun. Dan mereka waktu itu
anak-anak muda umurnya mirip-mirip sebaya. Faqamu indahu 20 lailah, dan mereka akhirnya tinggal di kota Madinah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 20 hari. Wa kana Rasulullah sallam rahiman rafiqan. Kata Malik bin Al-Huwairits, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang lembut dan sangat penyayang. Hatta ra'a anna qad ishtaqna ila ahlina. Kemudian setelah 20 hari lewat, kami ikut daurah istilahnya ya, 20 hari. Nabi lihat kami kayaknya kangen sama istri-istri kami. Nabi tahu ya, ini anak muda 20 hari sudah daurah, saatnya pulang kampung. Wa sa'alana amman tarakana fi ahlina. Maka Nabi pun bertanya kepada kami, siapa yang kalian tinggalkan? Nabi ngobrol dengan mereka. Fa akhbarnahu, maka kami pun kabarkan kami tinggalkan istri-istri kami, anak-anak kami ya. Maka Nabi berkata, irji'u ila ahlikum. Pulanglah kalian ke istri-istri kalian. Daurah selesai. Pulang. Jadi Nabi rafiqan rahiman, sayang ya. Ini 20 hari itu enggak waktu sedikit, lama ya. Tentunya sudah waktunya para suami kangen ya. Ya. Makanya kalau ada suami sudah sebulan enggak kangen-kangen, bahaya suami tersebut. Ini 20 hari Nabi suruh pulang ya. Dan inilah yang disebut oleh Malik bin Al-Huwairits tentang Nabi, wa kana rafiqan rahiman. Nabi adalah seorang yang lembut dan sayang. Kenapa? Dia melihat kondisi kami sudah 20 hari, kelihatan kami kangen sama keluarga, maka Nabi aja ngobrol, Nabi suruh pulang. Fa aqimu fihim wa allimuhum wa sallu kama raaitumuni usalli. Kata Nabi, pulanglah ke keluarga kalian, tinggallah bersama mereka dan ajarkan mereka, dan salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Inilah hadis yang terkenal, kita sering dengar, sallu kama raaitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Itu diriwayatkan oleh Malik bin Al-Huwairits radhiyallahu anhu, dan dia meriwayatkan menjelang wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bertemu dengan Nabi tatkala hendak perang Tabuk, yaitu mungkin entah tahun ke-9 Hijriah atau tahun keberapa Hijriah, lebih dari tahun 8 Hijriah, sekitar tahun 9 Hijriah. Saya agak lupa ya, tapi intinya menjelang wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini Malik bin Al-Huwairits tatkala mencontohkan bagaimana salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau duduk istirahat. Jadi waktu bangkit dari rakaat pertama menuju rakaat kedua, bangkit dari sujud kedua, tidak langsung bangkit ke rakaat kedua, tapi duduk sebentar, kemudian lanjut baru berdiri. Yang disebut dengan jilsatul istirahah, duduk untuk istirahat. Nah, apa hukum duduk istirahat ini? Maka ini ada khilaf di kalangan para ulama ya. Hukum ya duduk istirahat atau disebut dengan jilsatul istirahah. Duduk istirahat itu kapan dilakukan? Tatkala rakaat pertama naik ke rakaat kedua. Sama rakaat ketiga naik ke rakaat keempat. Iya, benar enggak? Baik. Ada khilaf ya. Ini ada khilaf. Secara umum ada 3 pendapat ya. Mengatakan disunnahkan. Dan ini jumhur ulama. Ini jumhur mayoritas ulama. Kemudian kalau tidak salah mazhab Malikiyah ya mengatakan tidak disunnahkan. Kemudian pendapat yang ketiga disunnahkan jika memerlukan. Seperti dalam kondisi sakit ya, atau tua atau lemah. Baik. Adapun yang mengatakan disunahkan jumhur ulama mazhab Syafi'i, mazhab Hambali dan yang lainnya, mereka mengatakan bahwasanya
dalilnya hadis apa? Dalilnya hadis Malik Ibnul Huwairits, ya, yang sudah kita bacakan tadi, ya, bahwasanya disebutkan dalam hadis tersebut, ya. Wa kana yajlisu idza rafa'a ra'sahu minas sujud. Wa kana yajlisu, ya, bahwasanya beliau duduk idza rafa'ahu ra'sahu minas sujud qabla an yanhaq. Beliau duduk qabla an yanhaq. Bahwasanya beliau duduk sebelum beliau bangkit. Nah, yang mengatakan tidak disunahkan, kata mereka, para sahabat yang lain, seperti Ibnu Umar, ya, Ibnu Mas'ud, ya, dan sahabat yang lain, ya, mereka tidak menyebutkan tentang duduk istirahat ketika mereka meriwayatkan hadis tentang hadis-hadis tentang salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata mereka tidak disunahkan. Kenapa? Sahabat-sahabat yang lain, ya, ya, tidak meriwayatkan tentang duduknya Nabi SAW istirahat tatkala Nabi sholat, ya. Seperti Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, ya, kemudian sahabat-sahabat yang lain. Sehingga mereka mengatakan tidak dianjurkan. Pendapat yang tengah mengatakan dianjurkan kalau perlu. Kenapa? Malik Ibn al-Huwairits waktu mendatangi Nabi, Nabi sudah usianya tua, 60 tahunan lebih, ya. Dan dia melihat Nabi waktu hendak bangun ke rakaat kedua, Nabi duduk sebentar. Sehingga kata mereka, itu karena kondisi Nabi yang lemah, sudah tua, sehingga butuh untuk duduk sebentar. Wallah alam bisawab, saya lebih condong pada pendapat disunnahkan. Pendapat disunnahkan, ya. Karena hukum asal, ya, hukum asal seluruh sifat solat Nabi, hukum asalnya sunnah. Ya, karena Nabi berkata, solu kamaru aitumuni apa? Usolli. Solatlah sebagaimana kalian sedang aku solat. Dan Malik Ibn al-Huwairits waktu itu sedang mencontohkan, gini loh solat Nabi. Dia contohkan seperti itu. Ya. Dan ada pun mengatakan bahwasanya itu Nabi tua atau karena lemah, itu sesuatu yang masih maznun, masih persangkaan. Ya. Masih persangkaan. Mungkin Nabi umur 60 masih kuat. Ya, tidak harus dikatakan dia duduk istirahat karena lemah. Adapun sahabat, sebagian sahabat yang tidak meriwayatkan, bukan berarti mereka mengingkari duduk ini. Ya, bisa jadi Nabi mencontohkan belakangan. Bisa jadi Nabi contohkan apa? Belakangan, ya. Ya. Dan ternyata bukan cuma Malik Ibn al-Huwairits yang menyampaikan tentang hadis duduk istirahat. Ya, sebagian ulama telah mengumpulkan bahwasanya ada sahabat-sahabat lain juga dalam sebagian riwayat juga menyebutkan bahwasanya Nabi duduk istirahat. Jadi bukan beliau saja. Wallahu a'lam bishawab, saya lebih condong tentang disunahkan duduk istirahat. Dan itu lebih mudah, ya, lebih mudah. Namun perlu diingat, ya. Ingat, ya. Tidak ada duduk istirahat tatkala sujud tilawah. Paham, ya? Jadi duduk istirahat ini hanya tatkala sedang apa? Salat. Adapun sujud tilawah, kalau seorang mendengar ayat sajdah kemudian dia sujud, langsung bangun, tidak perlu duduk apa? Istirahat, ya. Paham? Baik.
Di antara riwayat yang menunjukkan juga tentang sujud atau duduk istirahat, hadis tadi pertama hadis Malik bin Al-Huairith, kemudian juga hadis Abu Humaid As-Sa'idi, ya. Abu Humaid sahabat juga As-Sa'idi. Tapi dalam riwayat Tirmidzi, yaitu dalam riwayat Tirmidzi. Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Jadi maksud saya ini, dan ada riwayat-riwayat yang lain, ini membantah bahwasanya yang meriwayat tentang duduk istirahat cuma Malik Al-Huwairits, tidak benar. Ada sahabat-sahabat lain juga yang meriwayatkan, namun mungkin bukan di sahihain dalam sebagian riwayat seperti dalam Sunan Tirmidzi. Disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Dan inilah pendapat yang dipilih oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala, bahwasanya disunnahkan duduk istirahat tatkala kita naik ke rakaat kedua atau kita naik ke rakaat keempat, ya, duduk sebentar. Dan tidak ada zikirnya di situ, tidak ada doanya di situ, ya. Dan tidak perlu tunjuk jari di situ, ya. Langsung naik aja, ya. Duduk sebentar kemudian naik. Ini sekedar istirahat kemudian naik. Sudah? Sudah belum? Taib. Kita lanjutkan hadis berikutnya. An Abdullah bin Malik ibnu Buhaynah radhiyallahu anhu. Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla farraja baina yadayhi hatta yabdua bayadhu ibtayhi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau salat, beliau membuka kedua tangannya, merenggangkan kedua tangannya sampai nampaklah putih kedua ketiak beliau. Jadi kalau sujud tangannya dibuka sehingga kedua sampai kedua ketiak beliau kelihatan tatkala beliau sedang sujud. Ini diantara sunnah tata cara solat Nabi adalah tatkala kita sujud, kita menjauhkan antara lengan kita dengan lambung kita, ya. Jadi tidak sujud begini, tapi sujudnya dibuka sehingga kelihatan sampai kedua ketiak Nabi yang putih terlihat. Itu menunjukkan Nabi benar-benar membukanya. Seandainya kalau buka tipis belum kelihatan, berarti Nabi bukanya dengan sungguh-sungguh sehingga nampaklah putihnya ketiak Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi di antara sunnah sujud, kalau kita sujud tangannya begini, ya. Tangannya di jangan begini, ya. Ada orang sujud begini, salah. Sujud itu begini, ya. Sujud itu begini dan tangannya digabung, bukan begini juga. Ya. Bukan begini, ya, salah. Bukan begini, ya, tapi begini. Paham? Tatkala sujud. Kemudian lengan dibuka sehingga terlihat kedua ketiak, ya. Tapi kita enggak usah kelihatan ketiak kita, ya. Kita pakai baju. Zaman Nabi pakai apa? Rida, ya. Nabi SAW pakai rida, pakai selendang sehingga beliau tatkala sujud kelihatan ketiak beliau. Jadi kalau kita, ya, enggak perlu, ya. Karena kita bajunya sudah berbeda. Kemudian tadi saya katakan dikumpulkan jari-jari dalam hadis Wa'il bin Hujr. Anna Nabi SAW kana idza sajada dhamma asabi'ahu. Adalah Nabi SAW kalau sujud, beliau merapatkan apa? Menggabungkan jari-jari beliau, ya. Para ulama khilaf, ya. Jadi sebenarnya secara sujud seperti ini menunjukkan semangatnya seorang beribadah. Jauh dari pemandangan orang malas, ya, karena benar-benar sujud. Dan orang yang sujud dengan seperti itu, dia lebih kuat bertahan lama tatkala apa? Sujud, ya, karena dia tubuh dalam kondisi seimbang, ya. Kemudian menunjukkan dia lagi semangat. Tapi kalau orang sujud begini seakan-akan lagi malas, ya. Tidak enak dilihat, ya. Nah, para ulama khilaf tentang apakah
Cara seperti ini juga berlaku bagi wanita, dengan cara sujud membuka apa ketiaknya, itu menjauhkan antara lengan dengan lambung. Ya, sebenarnya mengatakan tidak dianjurkan bagi wanita. Kenapa? Karena wanita hukum asalnya adalah sitr, yaitu menutup. Ya, berusaha menutup apa dadanya, tidak kelihatan. Dengan cara dia sujud begini, menempelkan kedua tangannya, lebih tertutup auratnya. Kalau dia buka begini akan kelihatan sebagian bentuk tubuhnya. Oleh karenanya dianjurkan dia sujud sambil menutup lengannya sehingga tertutuplah dadanya dengan lebih rapat. Sebenarnya mengatakan, ya, tidak, hukum asal wanita dan lelaki sama. Dalam syariat An-Nisa Syaqaiqur Rijal, bahwasanya wanita itu hukumnya sama dengan lelaki, tidak ada bedanya. Sampai ada dalil yang membedakan. Dan Nabi SAW waktu mengatakan Sallu kama ru'aitumuni usalli, solatlah sebagaimana kalian melihat aku solat, itu berlaku bagi laki-laki dan wanita. Dan tidak ada dalil yang membedakan antara laki-laki dan wanita dari tata cara sujud. Ya. Sebagaimana tata cara berdiri sama, tata cara ruku sama, demikian juga tata cara sujud mestinya harus sama. Sehingga yang benar, perempuan juga membuka lengannya. Ya. Terlebih lagi, kebanyakan wanita solat terkadang solat sendiri, ya, tidak ada yang lihat, atau dia berada di jamaah, kumpulan jamaah para wanita. Lain halnya misalnya dia solat, laki-laki semua lihat, itu mungkin dia tutup, bolehlah. Tapi kenyataannya kan wanita kalau solat di barisan para wanita, atau dia solat sendirian di rumah, atau dia solat di tengah mahramnya, maka tidak ada masalah. Maka saya katakan, saya memilih pendapat yang lebih kuat, bahwasanya wanita pun cara sujudnya sama dengan lelaki, yaitu dengan membuka apa? Membuka lengannya. Ada yang mau praktek depan? Jadi begitu ya caranya ya. Namun kata para ulama, kalau kita sholat dalam kondisi berjamaah, dalam kondisi rapat barisannya, maka jangan praktekkan seperti ini ya. Karena kita akan senggol kepala orang begini. Ya, ada sebagian orang maksa sujud begini, akhirnya dia menyakiti yang sebelah kanan, sebelah kiri. Ya. Dan Nabi SAW waktu dilihat, selalu Nabi tidak pernah jadi makmum. Ya. Nabi waktu dilihat, dia jadi imam atau sholat sendiri. Ya. Makanya tatkala kita jadi makmum, posisinya lain. Kita harus melihat maslahat dan mudarat. Nah, kalau semua orang sholatnya begini, pasti safnya jauh-jauhan. Ya. Padahal dianjurkan kita untuk rapat. Berarti waktu kita jadi makmum, jangan dibuka begini. Ya. Apalagi ketek belum bersih. Ya. Jadi ditutup begini, paham? Ya. Tapi tetap tangan rapat, kemudian dibentangkan ya. Dibentangkan ya. Baik. Sudah belum? Sudah Ustaz. Sudah ya. Saya bernapas dulu sebentar. Hadis berikutnya. An Abi Maslamah Sa'id ibn Zaidin atau Sa'id bin Yazid. An Abi Maslamah Sa'id bin Yazid qala sa'altu Anas ibn Malikin. Aku bertanya kepada Anas bin Malik, akan Nabi SAW yusalli fina alaihi? Qala na'am. Apakah Nabi SAW beliau sholat memakai sendal? Kata Anas bin Malik, iya, Nabi sholat pakai sendal. Dan hadis-hadis tentang Nabi sholat pakai sendal, Nabi memerintahkan sholat pakai sendal, itu banyak hadis-hadisnya. Oleh karena dulu di zaman Nabi, termasuk sunnah, adalah sholat dengan menggunakan sepatu atau sendal. Dalam hadis, hadis Syaddad radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, khaliful yahuda fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wala fi khifafihim. Selisilah orang-orang Yahudi, sungguhnya mereka itu kalau salat tidak pakai sendal atau tidak pakai sepatu, artinya mereka lepas sendal mereka, mereka lepas sepatu mereka, baru kemudian mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi menyuruh para sahabat untuk menyelisihi mereka. Kalau masuk masjid tidak perlu lepas sendal, tidak perlu lepas apa? Khuf, tidak perlu lepas sepatu. Langsung sholat dengan sendal atau pakai sepatu. Demikian juga dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu.
Beliau berkata, "Bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bi ashabihi." Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam salat mengimami para sahabat, "Ithkhala ana alaihi fawada'ahuma ala yasari an yasarihi." Nabi tiba-tiba lepas dua sandalnya, kemudian Nabi letakkan sebelah kirinya karena beliau jadi imam. "Falamma ra'a dzalikal qaum alqauni alahum." Tatkala para sahabat bangun lihat Nabi lepas sandalnya, atau tatkala para sahabat melihat Nabi lepas sandal Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka lepas semua sandal mereka. Ya. Nabi sedang salat lepas apa? Sandal. Mereka juga ikut. Nabi lepas sandal, ya kita juga lepas sandal. Mungkin ada wahyu baru, mungkin ada hukum baru. Ya, mereka tidak pakai tanya-tanya. Nabi lepas sandal, mereka juga lepas sandal. Ini menunjukkan mereka lihat perbuatan Nabi tatkala sedang salat sementara mereka jadi makmum. Falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatahu, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai dari salatnya, qala, Nabi berkata, "Ma hamalakum ala ilqaini alaikum?" Apa yang buat kalian melepaskan sendal-sendal kalian? Qalu, "Ra'ainaka alqaitana alaik." Kami tadi melihat Anda telah melepaskan dua sendal Anda wahai Rasulullah. Fa alqainani alana, maka kami pun ikut-ikutan melemparkan atau melepaskan sendal-sendal kami. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Jibril alaihi salam atani fa akhbarani anna fihi maqdaran." Sungguhnya tadi Jibril datang kepadaku dan mengabarkan kepadaku pada sendalku ada najis, makanya aku lepas. Kalian kan tidak ada najis, tidak usah dilepas, intinya gitulah. Ya, ini dalil hadis riwayat Abu Dawud bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat pakai sendal, para sahabat juga salat pakai sendal dan itu suatu hal yang biasa. Akan tapi perlu diingat ya. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita mau terapkan pada zaman sekarang ini harus lihat situasi dan kondisinya. Ya. Yang pertama, kalau kita ingin salat pakai sendal harus cek apakah sendal kita ada najisnya atau tidak. Kalau ada najisnya maka tidak boleh kita salat pakai sendal yang bernajis. Sepatu juga, kalau kita pakai sepatu sejalan kemana-mana kita cek dulu, lihat dulu. Kita lihat belakang, kalau ada najisnya maka jangan salat pakai sepatu atau sendal, tapi lepaslah sendal. Ini yang pertama. Yang kedua, dilihat masjidnya. Kalau masjidnya ternyata pakai sajadah, ya, masya Allah sajadahnya bagus lagi, ya, maka jangan pakai sendal masuk injak-injak sajadah. Ya, di zaman Nabi dahulu sholat masjid pakai pasir, tidak ada sajadahnya, sehingga ada mengapa para sahabat masuk pakai sepatu di masjid, pakai khuf di masjid, pakai sendal di masjid, karena masjid pakai tanah dan tanah memiliki sifat membersihkan, tidak ada masalah, ya, tidak ada masalah, ya, tanah itu memiliki sifat membersihkan. Oleh karenanya Nabi menyuruh tatkala ada jilatan anjing, Nabi suruh memakai apa? Pasir, 7 kali dibersihkan, salah satunya pakai tanah. Demikian juga di antara kata para ahli bahwasanya mayat yang begitu busuk, mayat manusia itu paling busuk, ya, sampai sebagian orang mengatakan lebih bau daripada bangkai-bangkai yang lainnya. Oleh karenanya bahkan sebagian kawan-kawan yang melakukan evakuasi di Aceh, waktu melihat mayat-mayat, mereka juga terkena penyakit, bahkan mereka ada yang meninggal karena tidak memakai apa. Tetapi baunya bangkai manusia tersebut kalau sudah dipendam dalam tanah tidak keluar. Kenapa? Karena tanah itu memiliki sifat meredam, ya, ya, dan tidak membuat ulat-ulat keluar ke atas kemudian enggak. Tidak ada kita lihat kuburan seperti itu, ya. Semuanya sudah dipendam tanah, tanah itu memiliki sifat seperti itu. Oleh karenanya demikian juga para wanita kalau berjalan kemudian mereka menginjak najis atau rok mereka karena panjang menginjak najis, tatkala menyentuh tanah dianggap telah bersih, dimaafkan. Karena sifat memiliki tanah itu memiliki sifat bersih. Selain air yang memiliki sifat membersihkan adalah apa? Tanah. Sehingga tatkala di zaman Nabi masjid pakai tanah, pakai pasir enggak ada masalah, ya. Sehingga kalau misalnya sepatu meskipun bukan najis tapi ada bau-bau sedikit enggak pengaruh karena pakai tanah. Tapi kalau sajadah, ya, karpet, kalau keinjak bau sedikit meskipun bukan najis tentu mengganggu, ya. Mengganggu, ya. Orang aja kalau ngiler enggak hilang-hilang baunya. Apalagi kita injak di luar. Makanya terkadang saya lihat di Masjid Nabawi dilarang tidur, ya. Karena kita dapati sebagian jemaah haji, sebagian jemaah umroh, kalau sudah tidur, dia ambil karpet, dia gulung. Badannya dia gulung. Nah, ini rawan, ya. Rawan membuat bau karpet dan itu benar-benar bau.
Kadang kita sholat bau, wah ini kita tahu ini keringat bau negeri ini, kita tahu. Ini keringat bau. Karena waktu mereka tidur mereka gulung apa? Gulung karpetnya jadi selimut ya. Ya. Orang Indonesia enggak ada yang berani begitu, tapi kalau negara lain ada yang berani seperti itu ya. Tidur kemudian karpetnya digulung jadi selimutnya ya. Makanya terkadang orang yang sedang tidur dibangunkan karena menjaga kebersihan masjid ya. Jadi kalau kita ingin terapkan, kita lihat situasi dan kondisi. Kalau ternyata masjid pakai karpet, kita jangan ngotori karpet karena karpet tersebut akan dibuat sujud oleh banyak orang. Tapi kalau ternyata bukan dari karpet ya, dan sepatu kita bersih, enggak ada masalah insya Allah ya. Enggak ada masalah ya, tidak mengganggu karena bersih ya. Kemudian yang ketiga, lihat situasi, tatkala kita ingin sholat pakai sepatu atau pakai sendal, lihat apakah masyarakat mengerti akan hal itu atau tidak. Ya. Khawatirnya masyarakat tidak mengerti, akhirnya mereka nuduh dengan tuduhan yang tidak-tidak. Ini orang kok ngaji kayak gini, enggak sopan sama masjidnya. Masuk masjid pakai sendal, kurang ajar, ini rumah Allah diinjak-injak. Akhirnya banyak orang akan bermacam-macam pikirannya. Namanya orang awam mau diapain? Enggak sopan masuk masjid pakai sepatu, nginjak-nginjak rumah Allah, tempat sujud diinjak-injak, akhirnya jadi fitnah. Ya, maka kita ingin menerapkan sunnah, tapi khawatir menimbulkan fitnah, maka jangan kita lakukan. Hendaknya kita beri pengarahan terlebih dahulu. Namun sekarang dengan zamannya modern seperti ini, banyak orang pergi ke Masjid Nabawi, mereka lihat bagaimana petugas-petugas polisi, tentara masuk Masjid Nabawi pakai apa? Sepatu, sholat pakai sepatu. Saya sering ditanya, Ustaz, itu orang sholat pakai sepatu gimana? Itulah sunnah. Itulah apa? Sunnah. Sholat pakai sepatu. Makanya jadi tentara supaya sholat pakai sepatu. Jadi tentara Saudi maksudnya. Kalau di sini hal yang aneh. Tapi itu sangat kita perlukan. Sunnah ini harus kita kabarkan kepada masyarakat bahwasanya sholat pakai sendal, pakai sepatu itu perlu. Terkadang kita perlu, kita sholat tahu-tahu di masjid kita nggak dapat apa namanya, masjid full dalam kondisi panas, sholat pakai sepatu nggak apa, sholat pakai sendal nggak ada masalah ya. Tidak harus lepas sendal, tidak harus lepas sepatu. Taib, sudah belum? Jadi sudah sebutkan tiga syaratnya ya, kalau mau pakai sepatu untuk apa? Sholat ya, sudah disebutkan tadi. Baik, hadis berikutnya. An Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. An Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli. Adalah Rasulullah SAW beliau solat, wahwa hamilun Umamata binta Zainab binti Rasulullah SAW, wali Abil As bin Rabi bin Abdi Syams. Nabi SAW solat sambil menggendong Umamah. Umamah ini adalah putri Zainab. Zainab radhiyallahu anha menikah dengan Abul As ibn Rabi bin Abdi Syams. Jadi dari pernikahan Zainab dengan Abul As lahirlah cucu Nabi namanya Zainab. Ya. Maka Nabi pun solat dengan menggendong Zainab. Fa'idha sajada wadu'aha. Kalau Nabi sujud, Nabi letakkan Zainab. Wa'idha qawma hamalaha. Kalau Nabi berdiri, Nabi gendong apa? Zainab. Nabi gendong Zainab. Ya. Ini dalil ya, bahwasanya boleh seorang sholat sambil menggendong anak, ya, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Bahkan dalam sebagian riwayat, Nabi tatkala membawa Umamah digendong ini tatkala sholat fardu, Nabi jadi imam. Sehingga jika dalam sholat fardu boleh gendong anak, apalagi dalam sholat sunnah. Ini menunjukkan rahmat Nabi SAW terhadap anak-anak, ya. Mungkin Nabi waktu pergi cucunya ingin ikut ya. Nabi tidak ingin buat cucunya nangis, maka Nabi gendong anak cucunya tersebut. Nabi sayang kepada cucunya ya. Nabi bawa, kemudian Nabi sholat gendong cucunya ya. Ada yang mengatakan cucunya apa namanya kurang bersih. Kita bilang tidak, selama tidak nampak najis di badannya secara zahir, maka tidak mengapa kita gendong
anak kita tatkala sedang sholat, ya. Ini dalil boleh sholat sambil bawa anak-anak. Hadirin hadirat yang hadirat subhanahu wa ta'ala, ini juga dalil bolehnya seorang bergerak kalau ada keperluan. Lihatlah Nabi waktu mau sujud, Nabi letakkan apa? Umamah. Kalau Nabi berdiri, Nabi gendong? Gendong lagi. Ini berarti Nabi bergerak bukan gerakan sholat, tapi gerakan yang memang beliau perlukan. Ya, gerakan yang beliau perlukan. Oleh karena itu, kalau kita sholat kemudian HP kita bunyi, kita boleh matiin, ya. Kita boleh matiin, jangan kita biarin saja, ya. Sebagian orang HP-nya bunyi, dia biarin saja, ya. Kadang dia lihat HP-nya gini, dia masukin lagi, bunyi terus, enggak berhenti. Sebagian orang, aduh. Kalau lihat gitu, matiin aja, ya. Enggak apa-apa, matiin aja, langsung silent. Gerakan sedikit tidak mengapa, selama itu demi kemaslahatan sholat. Selama demi kemaslahatan sholat, ya. Namun, jangan juga dipahami bahwasanya disunahkan sholat bawa anak-anak. Enggak, ya. Nabi kebiasaannya sholat tidak bawa anak-anak, tapi dalam sebagian kondisi Nabi bawa anak-anak. Pernah Nabi bawa Umamah, pernah Nabi sholat datang Al-Hasan Al-Husain, kemudian naik di pundak Nabi SAW, jadikan Nabi seperti tunggangannya, ya. Ini menunjukkan Nabi terkadang bawa anak-anak dan tidak mengapa, ya. Nabi pernah berkhutbah, kemudian Hasan Husain lewat terjatuh-jatuh, Nabi turun dari khutbahnya, kemudian dia ambil cucu-cucunya, kemudian dia gendong sambil berkhutbah, ya, menunjukkan rahmat Nabi SAW terhadap anak-anak. Tetapi ini bukan suatu yang sering terjadi, ini terkadang. Itu pun tidak disebutkan Umamah nangis-nangis waktu dibawa oleh Nabi SAW, ya. Tetapi Umamah diam, tenang, diletakkan juga tenang. Oleh karena kata para ulama, meskipun kita boleh bawa anak-anak dengan syarat tidak mengganggu orang lain. Kita ingin kemaslahatan anak kita, kita ingin mengajari anak kita, terutama anak kita yang sudah bisa diberitahu, maka kita ingin anak itu terbiasa dengan masjid, tidak mengapa. Kita ajak, kita beritahukan waktu di jalan, wahai nak, ini masjid rumah Allah, bukan tempat main-main, bukan tempat ketawa-ketawa, bukan tempat teriak-teriak, bukan tempat apa namanya karate-karatean, ya. Kamu ke sana mau sholat, ya. Diceramain, sehingga begitu sampai di masjid dia bisa sholat dengan baik, ya, sehingga dia terbiasa dengan masjid, ya. Tapi kalau kita tahu anak kita kemudian tidak bisa diatur, ya, begitu kita Allahu Akbar, merdeka, langsung dilari-lari sana sini, loncat-loncat, ya, kemudian dia salto-salto, ya, kemudian dorong-dorong pantat orang, ini terjadi sebagian anak seperti itu, ya, lari kanan, lari kiri, subhanallah. Jadi sholat semua gelisah gara-gara anak ini. Kalau kita tahu anak kita tipenya seperti itu, maka kita jangan bawa ke masjid. Jangan kita bilang, ya Ustaz, para sahabat dulu bawa anak-anaknya di masjid. Kita bilang, ya, para sahabat anaknya diem, bapak-bapaknya juga diem, ente enggak tahu anaknya kenapa begini. Lain, ya, jangan dikiaskan dengan, Nabi waktu bawa anak-anak tidak disebutkan anak nangis-nangis, ribut-ribut, ya. Waktu Nabi sholat, ada seorang wanita bawa anaknya nangis, Nabi segera menyelesaikan apa? Sholatnya. Itu jarang terjadi, bukan selalu, karena ada sebagian orang setiap hari bawa anaknya ke masjid dan setiap hari anaknya bikin ribut. Itu tidak boleh seperti itu, ya. Akhirnya mengganggu kepentingan umum. Tapi kalau anaknya bisa diomongin, bisa dikasih tahu, atau anaknya tidak mengganggu, maka itu tidak mengapa. Tidak mengapa. Nah, terkadang kita enggak bisa ngelarang orang bawa anak, ya. Dia istrinya sakit mungkin, kemudian dia harus bawa anak, enggak mungkin ngurus anaknya, dia bawa ke masjid, ya kita kasih uzur, ya. Kalau sesekali tidak jadi masalah, ya. Sebagaimana terjadi di zaman Nabi SAW, Nabi sedang sholat, tiba-tiba ada seorang bayi menangis, maka Nabi pun tadinya ingin sholat panjang-panjang, Nabi persingkat sholatnya. Itu jarang terjadi. Sudah pernah kita sampaikan bahwasanya bergerak dalam sholat ada beberapa model, ya. Yang pertama, ya, gerakan yang harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan maka sholat tidak sah, ya. Seperti seorang sholat dia menyangka kiblat di sana, ternyata kiblat sebelah kiri. Kemudian kita kasih tahu, kiblat sebelah kiri, maka wajib dia untuk apa? Belok ke kiri. Ini gerakan yang harus dia lakukan. Kalau tidak sholatnya tidak sah, ya. Demikian juga misalnya dia lagi sholat, tahu-tahu ada yang bilang,
Ya akhi, songkokmu terkena najis, maka wajib dia bergerak melepaskan apa? Songkoknya. Ini gerakan yang wajib. Kalau tidak, sholatnya apa? Batal. Faham? Ini gerakan dalam sholat, bahkan hukumnya wajib. Ada namanya gerakan yang dianjurkan. Gerakan dianjurkan, seperti dia sholat, tahu-tahu di depan dia batal pergi, maka dia maju untuk mengisi shof yang kosong. Maka tidak mengapa. Namanya gerakan yang disunahkan. Atau kemudian dia masbuk, kemudian jamaah sudah pergi, dia agak jauh, dia maju mendekati sutrah, selangkah dua langkah, tidak mengapa. Ini dianjurkan agar dia sholat menghadap apa? Sutrah. Tapi kalau sutrahnya 10 langkah, jangan ya. Sudah di situ aja dia bertahan, kalau ada yang lewat dia tahan. Tapi kalau cuma selangkah, tidak mengapa. Dia maju untuk mendekati sutrah. Ini dianjurkan ya. Kemudian juga seperti gerakan yang diperbolehkan. Gerakan yang diperbolehkan, gerakan sedikit karena ada keperluan. Seperti tadi, Nabi SAW meletakkan siapa? Umamah. Karena Nabi enggak mungkin gendong dia sambil sujud, enggak mungkin. Ya, gimana? Dia masih kecil, maka waktu Nabi sujud, Nabi letakkan. Nabi berdiri, Nabi gendong lagi. Ini gerakan yang diperbolehkan. Sama seperti antum lagi sholat, kemudian HP berbunyi, ya. Kemudian antum matikan, tidak jadi masalah ya. Saya pernah sholat di samping orang sholat samping saya. HP-nya bunyi, tuntat di Masjid Nabawi. Tuntat. Dia bingung, dia cari gini, enggak ada. Saya jadi gelisah karena di samping saya persis. Dia gini, terus tuntat. Dia buka, cari HP, bingung. Enggak dapat sampai apa. Entah dia simpan sebelah mana, saya enggak tahu. Sampai sholat selesai, dia tidak dapat HP-nya di mana ya. Kita satu, jadi sholat benar-benar terganggu ya. Ya, makanya kalau mau sholat jangan lupa di silent ya. Ini masalah bunyi HP ini sangat mengganggu ya. Oke, saya ingatkan kepada para hadirin, begitu tahu HP kita bunyi, segera kita matikan. Mungkin kita lupa, segera matikan ya. Terkadang ada HP isinya nasyid-nasyid, terkadang HP isinya azan ya. Ya. Terkadang HP isinya lagu-lagu ya. Sebagian orang tidak ngerti, mungkin dari kampung, bawa HP ke Masjid Nabawi, begitu nyala bunyi lagu gereja ya. Saya pernah dengar lagu gereja ini, saya sering dengar waktu di Papua, terbunyi di Masjid Nabawi ya. Dan itu sangat mengganggu ya. Orang lagi sholat kemudian HP bunyi ya. Apalagi orang lagi sujud, lagi nangis-nangis, ya Allah ampunilah aku, tuntat, bingung dia. Doanya buyar. Ya Allah lunaskanlah hutangku, kemudian tuntat, udah dia. Yang ya. Hampir-hampir doanya dikabulkan, enggak jadi. Gara-gara HP, artinya tidak lanjutkan doanya. Jadi karenanya saya katakan di antara dosa adalah membiarkan HP nyala. Dia sengaja membiarkan HP-nya nyala kemudian bunyi, dan ini tidak matikan, ini mengganggu. Orang satu masjid terganggu dengan bunyi HP-nya tersebut. Maka kalau HP kita, taruhlah kita duduk sini, kemudian HP kita depan di tas. Bunyi maju aja, bukan matiin, karena mengganggu satu masjid. Ini gerakan yang diperbolehkan. Gerakan yang diperbolehkan. Enggak ada masalah ya. Contoh dia sholat. Tahu-tahu matahari kena dia tidak sadar. Maka dia pindah ke kanan sedikit. Supaya dia bisa lebih khusyuk. Enggak masalah. Enggak ada masalah. Ini gerakan yang diperbolehkan. Contoh dia sholat. Tahu-tahu gatal banget ya. Tidak apa-apa ya. Dia garuk sedikit, tidak ada masalah. Karena memang benar-benar gatal. Karena kalau dia tidak tahan-tahan, akhirnya tidak konsen ya. Ya. Maka tidak apa-apa dia garuk kakinya sedikit sebentar, kemudian dia lanjutkan apa? Sholatnya. Adapun gerakan yang haram, kalau gerakan yang makruh, yaitu gerakan yang keempat. Tadi pertama wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga mubah, yang keempat gerakan yang makruh, yaitu gerakan yang tidak perlu. Gerakan tidak perlu, contoh sholat, kemudian sambil apa? Pegang-pegang jenggot, gini misalnya ya. Pegang-pegang kumis, gini. Ini enggak perlu ya. Sambil ngupil, enggak perlu. Sambil ngupil dilihat lagi, enggak boleh ya. Sebagai orang sholat, sambil lihat jam, imamnya lama banget. Ini gerakan tidak perlu ya. Ya, sholat sambil pegang-pegang apa? Simaknya, sorbannya.
Enggak perlu. Ini gerakan yang tidak perlu. Ini gerakan makruh. Semua gerakan yang tidak perlu namanya gerakan yang apa? Makruh. Ini tidak hendaknya ditinggalkan. Adapun yang terakhir, gerakan yang haram yang membatalkan, yaitu kalau gerakan yang berturut-turut. Ya, memang ada khilaf berapa gerakan yang membatalkan, yang mengatakan 3 gerakan atau lebih. Ada yang mengatakan kalau 2 gerakan, 3 gerakan berturut-turut maka batal. Ada yang mengatakan kurang dari 3 tidak batal. Ada yang mengatakan ya yang penting banyak. Intinya tidak ada dalilnya tentang jumlah gerakan tersebut. Tapi para ulama ijma kalau gerakan banyak maka membatalkan sholat. Bagaimana banyaknya itu terlalu banyak sehingga orang kalau lihat seakan-akan dia tidak sedang sholat. Ya. Kalau gerakan dia saking banyak berturut-turut seperti orang yang tidak sholat maka dia sudah batal sholatnya. Dia sudah batal sholatnya. Taib, sudah belum? Sudah dicatat semua tadi itu? Masya Allah. Taib. Kita lanjutkan hadis berikutnya. An Anas bin Malikin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, "I'tadilu fis sujudi wa la yabsutu ahadukum dhira'aihi in bisatal qal in bisatal kalbi in bisatal kalbi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, apa namanya? "I'tadilu fis sujud," artinya tengahlah. Luruslah kalian dalam sujud, ya, sempurnakan dalam sujud, ya. Dan janganlah kalian menghamparkan kedua zira' kalian, ini zira', ya, seperti anjing, ya. Jadi waktu sujud jangan begini, ya. Orang sujud kemudian dia menempelkan lengannya ke tanah, itu seperti anjing kalau lagi santai, ya. Anjing lagi rileks seperti itu, ya. Maka seorang, ya, kalau sujud jangan seperti anjing. Secara umum Nabi tidak suka dalam ibadah kita meniru-niru hewan, ya. Dalam banyak hal Nabi melarang meniru-niru apa? Hewan. Seperti gerakan sujud meniru bagaimana cara anjing meletakkan lengannya di tanah, maka Nabi melarang hal tersebut, ya. Namun seandainya para hadirin imamnya terlalu lama, kemudian kita enggak kuat seperti ini, udah gemetar nih gak kuat, maka boleh sebenarnya berpendapat kita meletakkan tangan kita di paha kita baru kita sujud. Yang penting jangan ditempelkan di tanah, lengannya taruh di atas paha, gak ada masalah sambil sujud. Ini saya pernah dengar fatwa langsung dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu ta'ala, ya, karena sebagian orang mungkin gak kuat lama begini, dia kecapean, kelelahan karena imamnya rukuknya lama. Ini terjadi kalau di Masjid Nabawi, terkadang imamnya rukuknya sangat, apa, sujudnya sangat lama. Kalau di sini rata-rata cepat, ya. Jadi santai aja, ya. Kalau lama capek, apalagi orang udah tua, dia boleh meletakkan tangannya di lantai, tapi lengannya ditaruh disandarkan ke pahanya, enggak ada masalah, atau di lututnya. Dan dalam banyak hadis-hadis, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita mengikuti cara-cara hewan dalam sholat, ya. Caranya diantaranya salah satunya seperti ini. Sujud sambil menghamparkan kedua tangan seperti anjing waktu lagi santai. Kemudian diantaranya, ya, Nabi SAW melarang duduk seperti duduknya anjing. Ya. Iq'a al-kalb. Ya. Yaitu duduk di atas kedua, apa ya, bokong, ya, apa, oh, bahasa pantat, ya, apa, oh, bahasa anunya, bahasa Indonesia yang sopan apa? Hah? Pantat apa bokong, ya? Hah? Bokong, bokong lebih sopan kah? Ya, ya. Itu bokong itu bahasa Indonesia atau bahasa Jawa itu? Enggak, saya pengin tahu kalau bilang pantat yang sopan apa? Karena pantat ini berbahaya dalam bahasa Malaysia. Kalau dalam bahasa pantat itu kemaluan perempuan, tidak boleh. Makanya kalau kita ada bahasa yang lain, ya, apa, bokong, ya, bokong, ngerti, ya, ya. Jadi duduk di bokongnya, kemudian mengangkat
lututnya itu seperti duduknya anjing, itu dilarang kalau sholat duduk seperti itu. Tapi orang banyak, kebanyakan orang tidak melakukannya. Ya. Ya, kemudian Nabi SAW juga melarang seperti nakridik, mematuk cepat, sholat sangat apa? Atau nakril gurab, sholatnya seperti cepat, sujudnya cek tek 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 seperti matuk patukan ayam, ya, atau patukan burung gagak, ya, ini tidak diperbolehkan. Nabi mengatakan itu seperti cara hewan. Demikian juga Nabi SAW melarang selalu apa iltifat, melirik kanan kiri seperti iltifatnya tsa'lab serigala, matanya awas ke kanan ke kiri. Maka kita sholat jangan kelirak pelirik, ya, ini gini, enggak boleh. Ya. Saya pernah lihat orang sholat, dia matanya pelirak-pelirik. Saya lihat dia lihat saya. Wah. Ini orang kita lihat, dia lihat kita juga, ya. Kirain dia khusyuk sholatnya. Jadi tidak boleh, ya. Dan secara umum seperti hewan-hewan Nabi tidak suka, ya. Dalam sholat tidak boleh. Ya. Demikian juga seperti Nabi berbicara tentang orang yang kasih hadiah. Kata Nabi, al-a'idu fi hibatihi kal kalbi yaqi'u thumma ya'udu fi qai'ihi. Orang yang sudah kasih hadiah diambil lagi hadiahnya seperti anjing yang muntah kemudian jilat lagi muntahnya. Ya, ini tidak diperbolehkan. Ya, Nabi menyamakan hewan itu tidak boleh. Menyamakan hewan tidak boleh. Nyawa sama dengan hewan tidak boleh. Ya, kemudian juga Nabi melarang juga apa namanya? Turun dari mau sujud, ya, seperti apa? Ba'ir, seperti apa? Unta. Ini contoh, ya. Ini dalam hadis juga, orang yang berbicara sementara imam sedang berkhutbah seperti himar, ya. Seperti apa? Himar, ya. Jadi banyak hal-hal yang menunjukkan Nabi tidak suka kita mengikuti hewan-hewan. Oleh karenanya, sebagian ulama waktu ditanya tentang bagaimana hukum wanita memakai lensa mata seperti mata kucing, maka dilarang, ya. Dari sisi dia meniru-niru mata apa? Kucing. Kenapa enggak sekaligus mata macan, ya? Mungkin mata kucing mungkin bagus, enggak boleh. Kalau sekedar warna saja untuk hiasan, wanita boleh berhias selama tidak menipu. Dia tahu ini lensa untuk apa? Berhias, ya. Ya, tapi kalau kemudian dibuat seperti warna mata kucing, lah apa kayak hewan, maka tidak boleh. Kita tidak boleh meniru-niru hewan karena manusia adalah makhluk yang sangat mulia. Kalau kita tidak boleh meniru-niru, jangankan hewan, kita tidak boleh tasyabuh dengan orang-orang kafir yang mereka juga manusia, apalagi kita meniru-niru apa? Hewan. Ya. Makanya dalam sholat pun tidak boleh kita meniru-niru hewan. Lanjut apa sudah? Lanjut. Sudah, ya. Baik, satu hadis lagi lah, ya. Babun atau bab wujubi tumaknina fir ruku' was sujud. Bab tentang wajib untuk tumaknina. Tumaknina maksudnya tenang. Tumaknina itu apa? Tenang. Dalam tatkala ruku' dan tatkala sujud. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk masjid. Fadakhala rajulun fasalla. Terus ada orang masuk kemudian salat. Orang itu masuk salat. Dalam sebagian riwayat orang tersebut shalla raka'ataini, dia salat dua rakaat. Kemudian kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, wal aqrab anha tahiyatul masjid. Sepertinya ini salat tahiyatul apa? Masjid. Setelah dia salat dua rakaat, yang kemungkinan itu besar adalah salat tahiyatul masjid. Tsumma ja'a fasallama 'ala nabi. Kemudian dia datang, dia beri salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum, ya Rasulullah. Rasulullah SAW jawab, Rasulullah SAW berkata, irji fasalli, fa innaka lam tusalli. Hendaknya kau balik, sunuhnya kau belum sholat. Ulang lagi sholatmu, kata Nabi. Kau tadi belum sholat. Faraja'a fasalla kama salla. Kemudian dia sholat lagi seperti awal. Tata cara sholatnya tidak berubah. Thumma ja'a fasallama ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selesai sholat, dia datang menemui Nabi, dia ucapkan lagi salam. Nabi menjawab salam, Nabi berkata sallallahu alaihi wasallam, irji' fa shalli fa innaka lam tusalli. Sungguhnya kau kembalilah, ulangi salatmu, sungguhnya kau belum salat. Salasan, sampai tiga kali dia begitu. Salah terus, balik lagi, Nabi suruh ulang lagi, salat lagi, balik lagi, Nabi suruh ulang. Faqala
Orang ini setelah disuruh ulang-ulang, selalu salah, capek juga dia sholat 2 rakaat, salah-salah terus. Berarti dia sholat berapa rakaat? 6 atau 8 rakaat. Faqala, kemudian dia berkata, Walladhi ba'ataka bilhaq, la uhsinu ghairahu. Wahai Rasulullah, demi Allah yang telah mengutus engkau dengan kebenaran, saya tidak bisa lebih bagus lagi dari sholat seperti ini. Ini sholatku yang terbaik seperti ini. Fa'allimni, maka ajarkanlah kepadaku bagaimana cara sholat yang benar. Faqal, maka Nabi ajarkan. Nabi berkata, Idza kumta ila sholati fakabbir. Kalau kau bangun untuk sholat, maka bertakbirlah. Thumma qra' ma tayassara minal Qur'an. Kemudian bacalah yang mudah bagimu dari Al-Quran. Thumma rka' hatta tatma'inna raki'an. Jadi perhatian kita di sini. Kemudian ruku'lah engkau sampai kau tuma'nina. Tenang. Ya, jadi Allahu Akbar, tenang dulu, jangan Allahu Akbar sami Allahu liman hamidah. Itu cepat sekali. Ya. Kayak kena air panas ya, tidak, enggak boleh. Ya. Jadi Allahu Akbar rukuk dulu. Tenang. Tsumma rfa'a hatta tadila qa'iman. Kemudian kau bangkitlah dari rukukmu sampai kau benar-benar berdiri. Tsumma sujud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujudlah engkau sampai benar-benar kau tenang dalam sujudmu. Tsumma rfa' hatta tatma'inna jalisan. Kemudian bangkitlah dari sujud, duduklah di antara dua sujud sampai kau tenang dalam dudukmu. Waf'al dzalika fi shalatika kulliha. Lakukanlah itu seluruhnya dalam salatmu. Ini dalil orang ini salahnya apa? Salatnya terlalu cepat. Salahnya dia salatnya terlalu cepat. Sehingga Nabi ajarkan kamu salatmu salah karena kamu kurang tenang. Waktu dia salat lagi kata Nabi, "Irji fa shalli fa innaka lam tusalli." Salatmu tidak sah tadi. Ulangi sholatmu. Ini dalil bahwasanya orang ini selama ini sholatnya ngawur. Ya tidak? Orang ini selama ini sholatnya apa? Ngawur. Namun Nabi tidak menyuruh dia ulangi sholatnya bertahun-tahun yang lalu. Tidak. Jadi tidak ngerti. Ya sudah, dia bertobat kepada Allah, rubah sholatnya sekarang. Ya. Rubah sholatnya sekarang. Ini diantara dalil yang digunakan oleh para ulama. Kalau ada orang meninggalkan sholat, kemudian dia bertobat kepada Allah, tidak perlu dia mengkodok sholat-sholat sebelumnya. Di antara dalil mereka menggunakan dalil ini. Cukup dia bertobat dan dia memperbaiki sholatnya. Tidak perlu dia dibebani dengan sholat-sholat yang telah lalu. Karena itu berat. Ya. Kalau dia tidak sholat 30 tahun, repot gimana cara dia mengkodoknya. 30 tahun ya. Setiap hari bagaimana? Repot ya. Jumhur ulama mengatakan harus mengkodok sebenarnya. Tapi sebenarnya mengatakan tidak. Cukup dia bertobat dan dia sholat dengan baik. Perbanyak sholat sunnah ya. Taib. Dalam riwayat yang lain, ya. Summa qra' bi umil Qur'an wa bima syaa Allah. Kalau kau sholat, di sini dalam hadis ini, faqra' ma tayassara minal Qur'an, bacalah yang mudah. Dalam sebagian riwayat, bacalah Al-Fatihah dan yang mudah bagimu. Bacalah Al-Fatihah dan ayat yang Allah kehendaki darimu. Jadi, yang penting Al-Fatihah terlebih dahulu. Dalam hadis Abu Qatadah, Rasulullah SAW bersabda, "Aswa'un nasi sariqatan alladhi yasriqu min salatihi." Orang yang paling buruk, orang pencuri terburuk, kata Nabi, pencuri terburuk yang dia mencuri dalam salatnya. Dia mencuri dalam salatnya. Maka mereka para sahabat bertanya, "Kaifa yasriqu min salatihi?" Bagaimana dia mencuri dari salatnya ya Rasulullah? Qala la yutimmu ruku'ahu wala sujud, la yutimmu ruku'aha. Wala sujudaha wala khusyu'aha. Yaitu dia sholat, dia tidak sempurnakan rukuknya, tidak sempurnakan sujudnya, tidak sempurnakan khusyuknya. Ini dia telah mencuri dari sholatnya. Ini pencuri yang paling buruk kata Nabi SAW. Rukuk terlalu cepat, sujud terlalu cepat. Dan ini ada khilaf di kalangan para ulama. Jumhur ulama, tiga madhab, madhab Hambali, madhab Syafi'i, madhab Maliki, berpendapat bahwasanya tuma'nina, ini rukun sholat. Kalau orang tidak mengerjakan rukun sholat, sholatnya batal. Tidak sah. Adapun madhab Hanafiyah yang dianut sekarang ini oleh banyak saudara-saudara kita, sama kaum muslimin, dari Bangladesh, dari Pakistan, dari India. Ya. Ini banyak yang bermadhab apa? Hanafiyah. Nah, madhab Hanafiyah berpendapat bahwasanya tuma'nina dalam sholat itu cuma sunnah, tidak wajib. Cuma apa? Sunnah. Sehingga orang kalau sholat, tidak tuma'nina tetap sah. Mereka berdalil,
firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu ruku'u wasjudu. Wahai orang yang beriman, rukuklah dan sujudlah. Kata mereka, di sini tidak ada syarat, harus lama, harus tumakninah. Allah mengatakan yang penting rukuklah dan sujudlah. Kapan seorang sudah sampai pada tahapan rukuk, meskipun tidak bertahan lama, kapan seorang sudah sampai dalam tahapan sujud, sudah dikatakan dia sedang sujud, meskipun tidak lama, maka telah sah sholatnya. Sehingga kita dapati orang-orang mazhab Hanafiya di Masjid Nabawi, kalau sholat cepatnya minta ampun ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mereka kadang-kadang cepat langsung, cepat sekali. Jadi benar-benar cepat. Saya bilang apa lezatnya sholat seperti itu? Mana kenikmatan sholat seperti itu? Ya. Tapi demikianlah mazhab. Oleh karenanya, ini di antara masalah khilaf. Namun khilaf ini tidak mu'tabar. Ya. Ini khilaf tapi kita bilang ini enggak benar. Kita tidak toleransi dalam hal ini. Karena ini berkaitan dengan sah tidaknya apa? Sholat. Ya. Ya. Oleh karenanya, kita katakan bahwasannya sholat kalau dengan tidak tumakninah sholatnya tidak sah. Adapun mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Maliki mengatakan tumakninah adalah rukun sholat. Karenanya kita pernah lihat sholat tercepat di dunia yang rekor orang Indonesia ya. Berapa rakaat? 23 rakaat 7 menit. Ya. Ya. Luar biasa. Itu rekor terpecahkan, belum ada yang pecahkan lagi ya. 23 rakaat 7 menit. Saya lihat videonya ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini enggak tahu. Ya, mazhab Hanafi pun tidak seperti itu. Ini mazhab Syafi'i garis Bangkok ya, seperti ini ya. Nah, gimana sholat seperti itu? Waktu ditanya kenapa Anda sholat begini, warisan leluhur. Ini bahaya, warisan leluhur dipertahankan seperti ini. Kalau warisan itu sesat harus dibuang, tidak boleh dipertahankan. Bagaimana kita mempertahankan kesesatan ya? Tidak boleh. Ya, sholat tidak sah, kasihan. Sudah capek-capek hanya dapat ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ruba qa'imin laisa lahu min qiyamihi ila sahar wa ta'ab." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, betapa banyak orang yang sholat malam dia tidak mendapatkan kecuali cuma letih dan begadang doang ya. Nah, ini tidak begadang cuma 7 menit. Cuma capeknya iya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Ladhdallin amin. Alif lam mim. Allahu Akbar, subhanallah. Ngapain sholat seperti itu? Sholat tidak sah, tata cara sholat seperti itu. Dan kita tidak mendapati nikmatnya sholat seperti itu. Apakah sholat seperti itu tambah iman? Apa iman yang tambah cara seperti itu? Tidak ada tambah iman. Nah, para ulama khilaf tentang berapa ukuran tumakninah yang harus kita, berapa detik kita dikatakan tumakninah. Ada yang mengatakan yang paling penting adalah sempat membaca zikir yang wajib. Seperti tatkala kita ruku subhana rabbiyal azim sudah cukup. Ada yang mengatakan harus 3 kali subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim supaya apa? Tumakninah. Kalau 1 kali belum cukup. Tapi pendapat mengatakan yang penting dia sudah baca zikir yang wajib. Subhana rabbiyal azim sekali sudah sah dikatakan dia tumakninah ya. Kalau dia lebih panjang lebih baik tentunya ya. Lebih hati-hati, sama seperti Sami Allahu liman hamidah. Kapan kita boleh, berapa detik kita bertahan lama berdiri, cukup kita mengatakan Rabbana walakal hamdu Allahu Akbar. Cukup membaca zikir yang wajib, maka sudah sah dikatakan apa? Tumaknina. Ya. Padahal kita tahu terkadang Nabi berdiri sangat lama. Ya. Sampai disangka Nabi lupa, saking lamanya apa? Berdiri. Baik. Demikian saja ya kajian kita. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan, wallahu taala alam bisawab. Bolehkah membawa khuf khusus di dalam masjid baru kita pasang sehingga yakin bersih dari najis? Tadi kalau di Saudi biasa pakai khuf, mereka sering pakai khuf, apalagi musim dingin orang banyak yang pakai apa? Khuf ya. Demikian juga seperti di
di Australia kemarin waktu saya ke sana musim dingin, orang-orang juga pakai khuf ya. Enggak ada masalah. Tapi kalau Indonesia itu hal yang agak aneh ya. Makanya terkadang mungkin kita pakai sesekali tapi jangan sering-seringan, atau perlu kita pemberitahuan terlebih dahulu agar orang mengerti. Tapi kalau pertanyaannya boleh membawa khuf khusus dalam masjid baru kita pasang, boleh saja, enggak ada masalah. Bolehkah sholat dalam sujud doanya tidak sepasang dengan ruku, subhanallah rabbil a'la, subhanallah azim, tapi pilih doa sujud yang lain? Enggak ada masalah, bebas. Yang penting doa sujud tersebut datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka silakan berdoa dengan doa-doa tersebut. Doa sesudah wudu, apakah harus mengangkat kedua tangan dan mengusap muka? Jawabannya tidak. Ya. Kata setelah kita berwudu, kita berdoa, tidak perlu kita mengangkat tangan karena tidak ada dalilnya Nabi angkat tangan. Kalau seandainya Nabi setiap selesai wudu angkat tangan, pasti sering terjadi dan pasti para sahabat akan meriwayatkan karena itu kejadian yang berulang-ulang. Namanya wudu sehari berapa kali ya. Namun karena tidak diriwayatkan Nabi angkat tangan, maka tidak perlu kita selesai wudu kita angkat tangan. Sama seperti doa keluar WC juga tidak diriwayatkan Nabi angkat tangan, doa masuk WC tidak diriwayatkan Nabi angkat tangan, doa mau makan Nabi juga bismillah, tidak ada diriwayatkan. Seandainya setiap Nabi mau makan Nabi angkat tangan bismillah, pasti diriwayatkan ya. Dan itu menunjukkan zikir-zikir tersebut tidak mengangkat tangan. Wallahu a'lam bishawab. Ini saya utang ya besok ya, ini 2 minggu lagi ya. Karena kita sudah selesai dari tata cara sifat sholat Nabi, insya Allah pada pertemuan berikut kita akan bahas yang khilaf-khilaf ya. Ya seperti lutut dulu apa tangan dulu kalau mau sujud, jari gerak-gerak atau tidak ya, kunut subuh atau tidak misalnya ya. Mudah-mudahan 2 minggu lagi ya kita akan sampaikan ya masalah ini ya. Ini dia bertanya, tatkala tasyahud sebenarnya telunjuk itu diam atau gerak ya? Nanti insya Allah mudah-mudahan 2 minggu lagi kita akan bahas. Jika kita sholat batalkah jika kita menyeruk hidung dengan sapu tangan? Karena saya ada alergi sehingga bersin. Enggak, kalau memang kita ada masalah kita tutup hidung kita enggak ada masalah. Berarti ada uzur, enggak ada masalah. Assalamualaikum Ustaz. Bertanya kalau habis sholat, ada kan kalau subuh ada zikirnya 3 kali mu'awizatain itu Ustaz. Terus kalau habis itu zikir pagi petangnya diulang kembali yang mu'awizatain itu Ustaz? Boleh enggak? Boleh ya. Boleh enggak? Boleh juga. Iya ya. Kalau kita mau cukupkan dengan kita baca 3 kul tersebut setelah sholat, enggak ada masalah ya. Karena sudah masuk dalam waktu pagi. Tapi kalau kita mengulang lagi juga enggak ada masalah, lebih baik ya, lebih baik ya. Karena konteks hadis-hadis tentang Nabi membaca 3 kul tatkala zikir pagi petang tidak dikaitkan dengan zikir setelah sholat. Jadi hadis tentang zikir setelah sholat sendiri dan hadis tentang zikir pagi petang apa? Sendiri. Sehingga 2 amalan yang berbeda. Tapi kalau seorang mencukupkan dengan yang lain, sudah cukup dia zikir 3 kul setelah sholat, tidak perlu lagi zikir pagi petang, enggak ada masalah ya. Tidak ada masalah, mudah-mudahan tidak mengapa. Tetapi saya katakan lebih baik diulang lagi, karena tadi konteks tentang zikir pagi petang beda dengan konteks zikir setelah sholat. Apakah faedah sholat untuk kesehatan? Bisa dijelaskan? Nah ini saya kurang tahu kalau ini. Ya. Ada yang mengatakan sujud itu membuat darah turun ke kepala lebih sehat. Ini kurang tahu saya, ini tanya sama dokter ya. Ya. Ada yang bilang wanita sujud nanti mudah untuk melahirkan. Saya juga kurang tahu. Itu kata orang ya. Tapi itu bukan itu yang kita cari. Yang jelas orang kalau banyak sujud dia lebih tenteram. Hilang dari stres ya. Kalau orang sering stres itu sumber banyak penyakit. Ya. Gula cepat naik. Kolesterol cepat naik ya. Rawan terkena stroke ya. Bahkan di antara ada yang mengatakan sebab kanker adalah stres yang berlebihan. Wallah alam bisawab. Karena Nabi tatkala menjelaskan tentang sholat, Nabi tidak pernah menjelaskan dari sisi duniawinya. Yang Nabi jelaskan seluruhnya dari sisi apa? Akhirat ya. Oleh karenanya
Kalau mau tahu itu dari sisi kesehatan, saya tidak tahu, tanya sama dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalam. Mengenai tersingkapnya aurat gitu, Ustaz. Pada saat sholat berjamaah antara di saf akhwat gitu, Ustaz, yang di bagian saf perempuan, yang di depannya itu pada saat setelah selesai sujud, pada saat berdiri, kadang-kadang bajunya ada yang nyangkut gitu, Ustaz, sehingga terlihatlah aurat kakinya gitu, Ustaz. Nah, itu apakah saf yang di belakang, kan kita kadang-kadang terganggu gitu, Ustaz. Yang di belakang apakah kita perbaiki atau bagaimana, Ustaz, yang aurat yang di depannya itu terlihat auratnya? Kita ngusilin gitu, perbaiki gitu. Itu bagaimana tuh? Ya mudah-mudahan enggak apa-apa, tutupin aja, mudah-mudahan enggak apa-apa. Mudah-mudahan tutupin aja. Tapi kalau dia tidak sengaja, dia tidak tahu, cuma sebentar, insya Allah dimaafkan ya. Ya. Tapi kalau kita tegur ya, ya, atau kita perbaiki, mudah-mudahan tidak mengapa, dia ngerti. Kalau kenapa kamu tadi pegang-pegang ya, enggak tadi kebuka ya, enggak enak dilihat gitu. Ya, mudah-mudahan tidak mengapa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau tadi kan kalau kita sholat itu kita takut kena, atau kita tahu kena najis, maka kita bisa dikasih tahu yang maksudnya itu tidak boleh sholat gitu, kena najis. Bagaimana kalau kita menggendong anak kecil yang dia tuh pakai pampers, Ustaz? Jadi kita nggak tahu apakah dia pipis atau enggak di dalam pampersnya, sedangkan kita gendong waktu kita sholat, apakah? Itu saya tidak tahu jawabannya. Nanti saya cari jawabannya. Allah alam bisawab. Baik, Ustaz, syukuran. Berapa meter kita boleh lewat orang yang tidak pakai sutra kalau sholat? Kalau sudah melewati batas sujudnya, kita boleh lewat di depannya. Ya. Kira-kira 3 hasta. Ya. Setelah itu kita boleh apa? Lewat di depannya. Ya. 1.5 meter sudah mungkin sudah boleh. Ya, ini berapa ini? Segini. 50 cm lah ya. Kalau sudah 1.5 meter, kita sudah boleh lewatin dia, tidak ada masalah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, di luar tema soal sholat, Ustaz, yang tadi Rasulullah melarang kita mengikuti gerakan seperti binatang, yang masalah memberi hadiah lalu diminta lagi, itu kan seperti anjing ya, yang makan mentahnya lagi, Ustaz. Nah, saya ingat kalau misalkan kita ke rumah teman atau ke rumah keluarga, terus bawa makanan, terus makanan itu dihidangkan lagi buat kita, terus kita makan lagi, apakah itu sedikit seperti itu, Ustaz? Kita bawa makanan ke rumah keluarga kita, atau makan sendiri, terus dia hidangkan, terus kita makan lagi, apa itu? Enggak apa-apa, oh, ya. Kan kita dia ngerti itu makan dibawa untuk makan bareng ya. Siapa? Bukan untuk disimpan di kulkas, enggak. Iya, apa nih kan? Jazakallah khair. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Mau bertanya, kalau muslimah yang lagi jamaah sholat dengan waktu zuhur atau asar, imamnya itu kan membaca surah tidak kedengaran. Terus? Bolehkah kita berdoa di dalam hati atau membaca doa-doa selama imam itu membaca surah tersebut? Kita baca sendiri surat sendiri. Kalau dia lagi sholat zuhur, imam baca sendiri, kita baca sendiri. Dia baca Al-Fatihah sama surat Al-A'la misalnya, kita boleh baca Al-Fatihah sama surat Al-Baqarah, enggak ada masalah. Yang penting kalau dia ruku, kita juga ruku, itu intinya ya. Enggak boleh kita berdiri kemudian kita berdoa, enggak boleh ya. Kita baca Al-Qur'an. Ustadz, misalkan kita lagi sholat 4 rakaat, di rakaat kedua batal dan keluar saf karena uzur, tidak bisa menahan BAB atau uzur yang lain. Apakah 2 rakaat tersebut dihitung harus ulang dari awal ya? Tapi tetap dapat pahala, 2 rakaat tersebut tidak ada yang sia-sia. Kalau dapat pahala, pahala, tapi jangan disambung ya. Disambung. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Mau menanyakan, jika sujud, ada yang mengatakan boleh membaca doa selain, maksudnya dalam bahasa Indonesia, itu satu, atau apakah boleh membaca doa yang diajarkan tapi terdapat di dalam Al-Qur'an, misalnya seperti ya pokoknya doa dalam Al-Qur'an. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Jadi
Nabi melarang baca Quran di waktu sujud. Maksudnya jangan kita sujud, kita bertilawah. Ya, alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi, enggak boleh tatkala sujud. Tapi tatkala sujud kita baca doa subhana rabbiyal a'la atau doa sujud-sujud yang lain. Setelah itu kita boleh berdoa. Meskipun doa tersebut cuplikan dari Al-Qur'an. Seperti dalam sujud kita mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu dalam Al-Qur'an ada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina, boleh. Itu cuplikan dari doa dalam Al-Qur'an. Rabbi habli minas salihin, Rabbi ja'alni muqima salati wa min dzurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Ya. Wa junubni wa bani an na'budal asnam, misalnya, ya. Misalnya, enggak apa-apa cuplikan-cuplikan tersebut. Enggak ada masalah, itu dia tidak sedang bertilawah, ya. Tapi dia sedang berdoa, kebetulan doanya cuplikan dari Al-Qur'an. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, Ana mau tanya, 2 bulan yang lalu Ana keguguran, kemudian nifas sudah selesai, setelah Ana melakukan KB, Ana haid hampir 2 bulan, yang Ana tanya, sampai kapan batas istihadhah? Ulangi. Jadi keguguran, nifas sudah selesai. Nifas terus? Sudah selesai, kemudian setelah nifas tidak haid, lama tidak haid. Setelah haid ini sudah hampir 2 bulan. Oh, haid 2 bulan tidak berhenti-berhenti? Iya, yang Anda tanyakan sampai kapan Anda punya kewajiban untuk melakukan sholat setelah apa itu? Kalau nifas sudah selesai, sudah wajib sholat. Kalau datang haid, biasanya haid berapa hari, Mbak? 5 hari. 5 hari. Sekarang haidnya sudah berapa? Hampir 2 bulan. 2 bulan, ya. Berarti sejak 5 hari, hari ke-6 harusnya sholat. Ya. Dihitung istihadhahnya sampai kapan, Ustaz? Ya, sampai darahnya berhenti. Kalau darahnya enggak berhenti, berarti istihadhah terus. Ya, berarti setiap bulan, di awal bulan, 5 hari itu dianggap haid. Kita libur 5 hari. Hari ke-6, karena kebiasaan kita, 5 hari, ya. Darahnya sama semuanya modelnya, atau bisa bedakan darah haid kapan enggak? Ukhti bisa bedakan enggak? Pas dia keluar, oh ini darah haid, ciri-ciri darah haid. Yang sisa harinya darah biasa. Kalau dia bisa bedakan, mungkin kalau hari kelima itu, 5 hari itu seperti agak hitam, baunya berbeda, ah ini darah haid. Berarti anggap dia sedang haid. Hari ke-6 darahnya biasa, berarti itu istihadhah. Tapi kalau dia tidak bisa bedakan, maka dia tadi setiap 5 hari sesuai dianggap jadwal haidnya, rutinnya, dia tidak sholat 5 hari, sisanya dia sholat seperti biasa. Ya, jazakallah khair Ustaz. Ya, sama-sama. Ada lagi yang bertanya? Kondisi di mana ketika makmum mendengar bacaan sholat imam yang mana bacaannya kurang baik, makhraj atau panjang pendeknya. Pertanyaannya, bolehkah makmum membenarkan bacaan imam walaupun dengan suara lirih atau sir? Ya buat apa perbaiki kalau dengan suara lirih itu enggak perbaiki namanya. Wong dia enggak dengar, ya. Kita kalau ragu dengan imam baca Al-Fatihah, kita baca Al-Fatihah sendiri lebih hati-hati. Ya. Tapi kalau kita mau bacakan imam karena makhrajnya dari awal sampai akhir salah, ya imamnya suruh mundur aja. Karena kita akan selalu ganggu. Alhamdulillah. Tiap hari berhenti ya imam, imamnya marah nanti kalau kita. Ya udah, kalau kita ragu bacaan Al-Fatihahnya, kita baca sendiri Al-Fatihah. Selanjutnya kan bebas kita baca sendiri, ya. Karena memang imam itu, saya sering sampaikan, imam itu kedudukan bergengsi, ya. Banyak orang semangat jadi imam, ya. Padahal kemampuan tidak ada, ya. Ya, tapi bagaimana, ya, kadang-kadang kita mau tegur nanti ribut, ya. Mau dibiarkan kita yang menderita di belakang, sholat di belakang dia, ya. Tapi ya begitulah, ya. Kondisi masyarakat kita banyak yang masih seperti itu, ya. Kita lihat situasi dan kondisi, maka kalau kita ragu dengan Al-Fatihahnya, kita baca sendiri Al-Fatihahnya. Tapi demikian saja, ibu-ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah 2 pekan lagi kita ketemu lagi biiznillahi taala. Subhanakallah bihamdik, asyhadu alla ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khair.